Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tujuannya kamu perhatikan yang pertama identitas, bukan dulu identitas kamu. Yang kedua di mana kamu melaksanakan praktek tersebut. Ya. Tiga, jabarkan penulisan mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Setelah itu nanti ada pertanyaan di sela-sela itu, misalnya itu menanyakan tentang metode, ya, menanyakan juga tentang apa tujuannya. Yang terpenting adalah apa yang mengerjakan di sana itu yang harus kamu laporkan ke orang. Ya, simak terus. Karena sinkronisasi atau korelasi antara teori dan praktek itulah hakikat dari supaya terus berkomunikasi. Teori kau dapatkan di sekolah, praktek kau dapatkan di lembaga atau perusahaan cepat kamu melaksanakan silakan nanti itu perdalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa dari kelas 12 Multimedia. Izinkan saya mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan sebagai cleaning housekeeping di hotel Marcello yang kedua. Pada paparan ini saya akan menjadikan tiga kepada Bapak Tengah Sumarsono. Selamat pagi, saya untuk mempresentasikan hasil praktek di lapangan di Pak Tengah Marcello sebagai staf akuntan. Paparan ini akan saya sampaikan dalam tiga bagian di mana saya akan menjelaskan terkait hotel Marcello. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu program praktek kerja lapangan pada dasarnya merupakan upaya untuk dapat meningkatkan semua siswa SMK IKTB 2 Bogor dengan mengoptimalkan kondisi dan sumber daya tersedia sehingga menyelenggarakan pendidikan model konvensional secara bertahap. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama yaitu menanamkan etos kerja tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntunan pasar kerja global. Yang kedua, mematuhi yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi. Tiga metode di dalam pembuatan laporan, sebutkan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga usaha. Apa itu observasi? Jawab langsung. Wawancara ialah tanya jawab. Dasar usaha adalah mencari informasi. Apa tujuan pembuatan laporan ini? Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat sekolah dan juga pendidikan. Ya, inilah para taruna-taruna yang akan melaksanakan sidang. Ya, taruna-taruna SMK YKTB 2 peserta PKL akan diuji satu-satu oleh Pak Tono. Wah, ini sampai terluka begini menghafalnya nih. Kenapa? Semangat yang Pak. Saking semangatnya jungkir balik. Jogging sambil mikirin laporan Pak. Oke. Ya, semangat.